Yo, konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue, Senpai. Bye. Oke, Bray. Jadi kali ini tuh tanggal 5 Mei 2017, gue ikut nonton Lin Q ya. Tepatnya di Fukuoka Civic Hall ya. Sama teman-teman juga dari Indonesia. Dan kenapa kita nonton? Karena yang pertama tiketnya gratis ya untuk orang Indonesia. Dan gue suka gratisan. Oh ya, buat gue juga pengen nonton pergi ke teater mungkin nanti ya. Karena harga tiketnya 3.000 sampai 5.000 yen ya. Dan nonton ini yang Linku ini gratis ya. Jadi gue datang nonton. Dan gimana sih keseruan kita? Nanti tunggu aja ya. Dan di sini juga udah ada yang mengantri untuk beli merchandise ya. Bisa dilihat. Kita sudah bersama dengan Mas Nachan beliau ya. Saya dapat informasinya juga dari beliau. Beliau ini yang mengajak. Mas, ini gimana kalau misalnya ada teman-teman yang mau gabung di Lin Q? Setiap hari Sabtu sama Minggu, Lin Q itu punya teater ya. Oh, di Tenjin. Jadi tepatnya di gedung Base Dengki. Oh iya, tahu. Base Dengki lantai 11. Itu Sabtu jam 12 untuk perform pertama, terus dilanjutkan perform kedua jam 4. Di hari Minggu juga sama jamnya. Oh. Jadi teman-teman yang khususnya yang berada di Jepang dan lebih khusus lagi yang berada di Fukuoka, soalnya Lin Q ini berada di kota Fukuoka. Iya. Nah, nanti boleh bisa menghubungi saya atau bisa nanti di... Iya, dan gabung juga buat kalian gabung di Facebook-nya ya? Ya, oh iya, fanpage-nya. Fanpage-nya, yaitu Lin Q Indonesia. Oke, okay, nanti kan kita... Love in Kyushu. Oke, okay, kita dapat cash relief. Cash relief, man. Oh,
Sekian keseruan kita nonton Lin Q. Dan mau terima kasih banyak untuk Mas Naldi ya. Yang pertama sudah diberikan tiket gratis. Kesempatan ya. Kesempatan nyoba pengalaman baru. Iya benar, kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Mas Naldi. Dan Mas Naldi itu tadi tuh karena di dalam tidak boleh mengambil gambar atau video ya. Dan tadi Mas Naldi bisa karena beliau staff dan sudah bilang ke saconya dan ke manajernya dan boleh. Tapi di uploadnya sebelum tanggal 27. Karena tunggu aja ya. Karena nanti performernya Lin Q akan di Tokyo. Jadi setelah itu baru boleh di upload di YouTube. Dan bedanya banget pas nonton One Ok Rock itu, karena tidak ada punya kenalan staff ya, jadi zeng-zeng yang One Ok Rock itu tidak ada. Oke, okay, terima kasih banyak. Minapai, thank you, bye-bye. Itu Oh shine, hi hi hi, 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 hi hi hi,